Parebu-rebu masyarakat tur aparatur sipil negara pamarentah Kota Bandung, ilubiung dina salat subuh berjamaah akbar anu dipaju di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, alun-alun Kota Bandung, poe Minggu Janari. Lianti salat subuh berjamaah eta kegiatan ge diwewegan ku lampah ngadua babarengan minangka rangkaian mieling milangkala ka-208 Kota Bandung keur nguniangkeun Kota Bandung juara lahir batin. Mangrebu-rebu masyarakat turta aparatur sipil negara pamarentah Kota Bandung ilubiung dina salat subuh berjamaah akbar anu dipaju di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, alun-alun Kota Bandung poe Minggu Janari. Eta kagiatan salat subuh berjamaah akbar teh mangrupa salah saji rangkaian milangkala ka-208 Kota Bandung. Lianti ngalakonan salat subuh berjamaah akbar, eta kagiatan ge diwewegan ku lampah ngadua babarengan keur ngaronjatkeun kaimanan masyarakat Kota Bandung. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nandeskeun, eta kagiatan salat subuh berjamaah akbar teh dipiharep mampu ngarobah pola hirup masyarakat sangkan mayang nyorang salat subuh berjamaah di masjid. Samala eta kagiatan ge di papayasan kulampah ngadu amba barengan keun nguniangkeun Kota Bandung juara lain ukur secara fisik tapi oge juara secara batin. Hari ini ya subuh hari ini kita dalam rangka melaksanakan hari ulang tahun Kota Bandung yang ke-209. Salah satu rangkaiannya adalah mengajak kepada seluruh warga Kota Bandung lintas agama, tentu saja bukan hanya umat Islam, melaksanakan doa, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keberkahan Kota Bandung. Amin. Dan untuk umat Islam, alhamdulillah hari ini subhanallah luar biasa, dalam bentuk salat subuh berjamaah akbar di Masjid Raya Jabar ini, Provinsi Jawa Barat ini, ya alhamdulillah model tadi melihat bahwa antusiasme dari berbagai masyarakat, kaum muslimin, kaum muslimat, bukan hanya di dalam tapi juga sampai di luar, ya di alun-alun luar biasa, ya kita melaksanakan salat subuh berjamaah ini, ya mudah-mudahan ini merupakan bagian daripada apa namanya bentuk kepedulian warga Kota Bandung terhadap Bandung yang kita cintai bersama ini, Bandung yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Farid, guru kita, alhamdulillah mudah-mudahan Maulid berharap Bandung ini bukan hanya sekedar maju dari sisi urusan-urusan duniawi ya, tapi insya Allah maju juga, juara juga dari urusan-urusan ukhrawiyah. Di sagedengan eta kagiatan ngadua babarengan anu dipaju ku umat muslim di Masjid Raya Jawa Barat dina prak-prakan ngareuh-reuh milangkala ka-208 Kota Bandung ge, sakumna masyarakat Kota Bandung lintas agama nyorang kagiatan ngadua babarengan di rumah ibadahna sewang-sewangan poe Minggu berang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.